rekor sapi termahal waktu itu dengan harga Seno ya. Aryo Seno guys, teman-teman. Samburjo ya. Mantap nih guys. Dua ini monster nih calon. Kayak cecek ya, Pak. Gede banget. Mantap. Oke, salah satu pertimbangan sapi PO kan bun. Padahal 2 tahunan ya, Pak. 2 tahun besar tuh ya? Dari umur 3 bulan ya, Pak. Nah, guys, Pak. 1, 2, 3. Umur. Biodin spray sangat ampuh mengatasi penyakit mulut pada sapi. Semprot secukupnya ke dalam mulut dan lihat, nafsu makannya pun meningkat. Biodin juga mengobati luka di sekitar mata, radang ambing, skabies, dan borok yang tak kunjung kering. Biodin Spray, tersedia kemasan 250 ml. Obat antiseptik untuk semua jenis hewan peliharaan Anda. Termasuk ayam aduan, kelinci, kucing, dan anjing. Biodin ini bisa dipesan melalui link yang ada di deskripsi. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Taufik di channel Sapi Kulo. Kita ke tempatnya ini, Pak Ikin ya, di Kebumen, di Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Di sini adalah dulu teman-teman mungkin ingat nih ya, Suryo Menggolo guys. Rekor sapi PO termahal waktu itu di Kebumen guys, dengan harga 180 juta. Nah nih, sekarang di tempatnya Ayodhya Farm, di tempatnya Pak Budi di Gunung Kidul nih, Suryo Menggolo teman-teman. Kemarin kontes APPSI 2023 menyabet juara 3 ya kalau nggak salah ya. Nah ini sekarang di sini ada penerus-penerusnya Suryo Menggolo teman-teman, yang kemarin paling gede udah sold out ya. Nah ini ada si, ada 3 nih yang sudah siap mengganti ini. Ini yang pertama ini. Ini ya, Pak Ikin sehat, Pak Ikin? Sehat. Wah, ini. Ini salah satu penerus saya Suryo Menggolo. Jenis apa jenisnya, Pak ya? Seno ya? Aryo Seno guys, teman-teman. Ini udah pernah kita kontak sebelumnya, masih ada sampai sekarang ini. Ini umur berapa ya, Pak? Dua tahun setengah. Udah request tolong tahunan ya. Ini asli umur 2 tahun setengah teman-teman. Ini asli peranakan sini ya, Pak. Asli dari peranakan sapinya Pak Ikin sendiri teman-teman nih. Ini lumayan jumbo dengan bobot sekitar 700 sampai 800 ini ya. Pes gue ngawin, Pak. Bisa. Ini yang sekarang jadi maskot ini si Seno teman-teman, umur 2 setengah tahun. Dulu ya, Pak ya. Ya enggak, walaupun belum setinggi anu ya, Suryo Menggolo ya. Tapi bukan anak Suryo Menggolo ya, Pak ya. Ya, bukan anak Suryo Menggolo. Anak Suryo Menggolo masih kecil-kecil, guys. Nih, wah, semok ini. Seno. Sehari squad ping pirake, Pak? Wis ngawin sehari ping pirake kuwate? Dua kali. Sehari masih dua kali, teman-teman. Nah, ini Seno sebelah ya, Pak. Samburjo ya. Mantap nih guys, dua ini monster nih, calon monster Samburjo. Waktu itu kita konten kesini masih kecil ya, Pak ya. Sekarang udah gede banget nih. Berarti umurnya berapa, Pak, Samburjo ya, Pak? Samburjo umurnya 2 tahun. 2 tahun lebih ya. Ini juga udah buat ngawin teman-teman. Penerus juga calon maskot di sini. Kaki gede-gede banget ya. Lurus ya, orang bengong ya. Jejek banget nih Samburjo nih teman-teman. Ini si Seno sama Samburjo. Oh, peranakannya Pak Kumpul ya? Pak Kumpul. Nih, peranakannya punya Pak Kumpul nih. Luar biasa nih. Ini juga belum maksimal ya, Pak. Umur 2 tahun ya. Wih, sikilannya ya jejik banget ya, Pak. Depan belakang luar biasa ini. Terus gue ngawin juga, Pak. Terus gue ngawin juga ya. Sudah buat ngawin 1 hari 2 kalinan juga ini sama Seno gantian ya. Yang mana? Pilih yang mana? Iya, Samburjo sama si Seno teman-teman. Ini yang 2 ini. Ambur Seno ini ya, lehernya luar biasa nih, punuknya gede ya, banget nih. Aryo Seno, lehernya ya, leher beton ini, muisi banget nih, punuknya juga gede banget ini. Nih, Aryo Seno umur 2 setengah tahun, sama Sambo ini sekitar 2 tahunan guys. Berarti poel siji ya, Pak Sambo ya, Samburjo. Poel 1 pasang, ini 2 pasang. Dua pasang. Ini 2 pasang teman-teman nih. Mantap ya, walaupun belum menyamai si Suryo Menggolo, tapi ini udah mengikuti nih posturnya, kayaknya mengikuti nih. Wah, ini buntutnya panjang banget ya, Pak. Panjang. Buntutnya. Nih. Ini buntutnya mantap.
mantaknya lewat cilik ya, akunnya kecil. Ini biasanya anu teman-teman, punya nilai tersendiri ya ekor sapi PO ya teman-teman. Kalau buntutnya ini, kayak cecek ya Pak. Gede banget. Mantap. Oke, salah satu pertimbangan sapi PO kan buntut ya Pak ya. Nih, buntutnya kayak buntut cecak teman-teman, cicak ya. Kecil, pendek ya. Wah, lurus ini. Nah ini salah satu yang dicari. Bokongnya lebar banget ya. Mantap nih. Wah, ini ada yang baru ya teman-teman di sini. Pirang dina apa kenangannya Pak? Yang dina namanya? Gak, kenangannya sepirang dina? Ya, sekitar 5 hari. 5 hari? Ini teman-teman, ini namanya waktu itu, siki jenis apa Pak? Aryo Seto kayak teman-teman. Nih, anak dari Bima Seta. Ini padahal 2 tahunan ya Pak? 2 tahun besar ya? 3 tahun kurang. Tapi ini tingginya guys, udah kelihatan ya tingginya. Ini peranakan dari Bima Seta teman-teman. Ini dulu sempat kita konten di tempatnya Pak Tarno, sekarang pindah tangan ke tempatnya Pak Ikin nih. Ini dari dulu udah ngincer banget teman-teman, bagi saya udah masih kecil, saya udah cinta. Udah, kok pedet Pak berarti? Pedet umur 3 bulan. Umur 3 bulan sudah diincer ya? Sudah diincer. Dari umur 3 bulan sekarang umur 3 tahun lebih teman-teman. Ya, ternyata Pak baru. Pak Ikin bisa ngincer dari umur 3 bulan, baru bisa ke tangan Pak Ikin pindah kandang nih. Ini saya dari dua ngincer nih bakalan jadi sapi keren ini ya. Dan ternyata benar ya Pak ya, duri ya. Tinggi banget nih, masih umur 3 tahun belum maksimal nih. Bapaknya Bima Seta. Edian. Bima Seta tinggi ini ya Pak Ben ya? Tingginya. Tinggi. Bima Seta. Punuknya juga jejak, ini walaupun nggak gede tapi jejak ya. Mantap ini. Besok kan membesar. Oh iya. Semakin gede semakin besar juga punuknya Pak ya. Nih. Ini belum maksimal, Mam. Ini lehernya. Lehernya masih tipis ya, Pak. Perutnya masih tipis ya. Tapi tingginya, Pak. Masih kurus. Masih kurus, tapi tingginya udah dapat ya. Berarti nek karo Suryo Menggolo ya, Pak, dure ya. Dure tingginya ya tinggi Suryo Menggolo. Masih tinggi Suryo Menggolo ya, karena udah tua ya, 4 tahun. Ya kalau sudah umur ya seimbang kali Suryo Menggolo. Karena Suryo Menggolo udah umur lebih tua, jadi ini bisa ngikuti ini. Palanya ganteng sapinya temen ini ya. Walaupun punuknya nggak gede banget, tapi ini loh posturnya udah kelihatan ganteng ya. Kaki-kakinya juga masih jejak ya. Ini sudah dulu inceran 3 bulan. Dari umur 3 bulan ya Pak. Sampai umur 3 tahun nih loh ini. Kalau nggak sama owner ya, sapi ini agresif teman-teman. Saya dulu pas ke sana di kandang sebelumnya, ini agresif nggak mau dipegang ini. Kalau nggak sama yang punya ini ya. Kalau sama yang punya santai. Nih. Kalau kita deket nih kayak gini nih. Dekat ya. Nah. Enggak mau. Karena sama orang asing enggak mau dia ya. Enggak mau. Nih. Jadi udah buat ngawin juga, Pak? Udah. Wah, ini teman-teman, Pak Ikin punya maskot lagi ya. Sudah 4 kali. 4 kali? Iya. Wih, sedia nih, keren ini ya. Ini calon maskot memang. Saya juga ngincar sapi ini dari kandang sebelumnya, teman. Bakal jadi sapi keren ini memang ya. Keren. Mantap ini palanya. Lambirnya panjang sampai bawah. Yakin ganteng nih. Dan kalau sama orang lain sayangnya beringas ini. Lain nih. Mantap Aryo Seto nama barunya. Biyen jenenge Bejo, Pak. Dulu di sana namanya Bejo, diganti nama sama Pak Iking karena pindah kandang, ganti akte ya. Namanya sekarang Aryo Seto, guys, teman-teman. Nah, ini salah satu maskot masa depan dari Pak Ikin, teman-teman, pengganti Suryo Menggolo ya. Nih, wah keren ini. Ini di sini ada beberapa pedetan. Ini indukan. Indukan. Pedetan anyar ki, Pak, apa suwe? Ya, sudah lama. Suwe mantan pangling. Di sini satu kali. Sekali anaknya sendiri, Pak, sebelah. Anaknya sudah saya jual. Oh, anaknya sebelah. Satu, itu, dua, tiga. Umur? Umur 5,5. 5 bulan 2-3 juta. 23. Dia. Ini betina juga teman-teman. Ini anakan. Calon indukan. Calon indukan ya. Umur berapa, Pak? Ih, ini punuknya gede, Pak. Mantap. Ini mantap, teman-teman. Punuknya. Kakinya. Jejeg ya, lurus ya. Kakinya lurus, enggak ada bengkong-bengkongnya. Kepunyaan Pak Kumpul. Anakannya Kumpul apa anak Suryo Menggolo, Pak? Anaknya Suryo Menggolo. Nih, terah Suryo Menggolo, teman-teman. Punuknya betina kayak jantan ya.
mantap nih. Mantap ya. Kakinya lurus ya teman-teman. Kakinya lurus, besar. Besar ya. Gede juga. Jadi umur berapa ya, berarti, Pak? Umur 9 bulan. 9 bulan guys, sudah setinggi ini ya. Betina padahal lo. Betina nih. Ini posturnya kayak jantan ya. Jan. Ya sudah menggolo. Iya mirip banget. Ditawar 26. Ditawar 26. Ya enggak dijual. Umur 9 bulan jadi tawar 26, teman-teman. Ini ya palanya mengingatkan ke Suryo Menggolo dari kepalanya kecil ini, ya kan, nah sama gelambirnya ini memang putus-putus. Suryo Menggolo banget nih, nggak putus, nggak putus ya, wah panjang ya guys ya. Lagi anak Suryo Menggolo sih ya Pak ya, nah ini anaknya Suryo Menggolo gitu ya, ini ya anaknya Suryo Menggolo, tinggal satu yang sudah gede anaknya Suryo Menggolo teman-teman nih, terah Suryo Menggolo, cuman dasarnya mirip ya Pak. Lebih bagus ya. Lebih ini bagus dari Suryo Menggolo. Umur berapa Pak Nake Pak? Kepalanya 2 tahunan urungan ya? Belum ada. Setelah sekitar baru 18 bulan mungkin ya? 16 bulan? 16 yes. Bulan. Mari teman-teman. Gede banget nih. Wah, anakan ini ya. Yang paling gede di sini anaknya Suryo Menggolo. Ini anaknya Suryo Menggolo. Lurus, oh iya lurus ya, punggungnya lurus ya, nggak bengkong-bengkong. Lurus panjang guys. Mantap seperti ini. Suryo Menggolo. Memang kepalanya nggak mirip ya Pak, bener ya? Kepalanya lebih bagus dari Suryo Menggolo. Iya kan, kepalanya lebih bagus, ya. Tapi gelambirnya umur 16 bulan. 16 bulan. Tapi sudah setinggi ini. Tinggi. Wih, buntutnya bagus ya Pak, buntutnya ya. Bagus nih. Kayak buntut cak. Seperti. Seno nih teman-teman. Mantap ini. Hario Seno. Seperti. Ya. Suryo Menggolo. Oh iya persis ya. Iya karena anak peranakannya ya. Mantap nih guys. Ya, ini umur 16 bulan. Nah. Indukannya. Indukan dari sini, dari sini. Nih, ada dua pedet baru lahir. Ya. Oh iya guys. Wah, pirang dina ya, Pak? Ya. Ini umur berapa hari ini paling ya? Baru umur 14 hari. 14 hari ya, teman-teman ya. Belum ada. Oh, ini masih kecil nih. Hari sama 72 hari, berarti sekitar 2 bulan lebih ya. Oke, anaknya Suryo Menggolo apa tuh Pak? Anaknya Suryo Menggolo. Oh, ini anak Suryo Menggolo semua teman-teman. Oh, masih kecil nih. Kecil, masih kecil. Buntutnya apik ya. Buntutnya, sudah kelihatan nih. Menggolo. Wah, kakinya juga jejeng nih. Atek. Wah, jantan kabeh ya. Wah, jantan. Wah, main nih. Dan ini belum dijual ini. Ini juga anak Suryo Menggolo ya. Suryo Menggolo saya ingat ekornya pendek ya Pak ya, buntut pendek ya. Untuk generasi ya, belum mau dijual. Ini bagus indukannya saya ini baru berat sekali. Ini peranakan dari Pak Kumpul ya Pak. Ini anaknya peranakan di Pak. Ini peranakan dari Suryo Menggolo. Oh, anaknya Suryo Menggolo. Suryo Menggolo sudah beranak. Sudah beranak teman-teman. Main nih. Oh, anaknya bukan. Itu Suryo Menggolo, itu Pak. Itu anaknya pelan saja. Sebelum Suryo Menggolo ya. Sebelum Suryo Menggolo, sing kepunyaan Pak Kumpul. Nah, ini kepunyaan Pak Kumpul. Nih. Anakan baru beranak sekali ini teman-teman. Ya, anaknya perempuan. Kawin karo Suryo Menggolo. Oh, betina dari anaknya Pak Kumpul kawin sama Suryo Menggolo teman-teman. Ini anaknya ini. Yus. Tapi ora gede ya Pak, memang apa ya? Kriteria tertentu enggak mesti gede ya Pak ya, indukan ya. Indukannya? Indukan enggak harus gede ya. Indukannya ini 14 bulan kawin. Oh, langsung jadi. Ya lu gede ya 14 bulan ya. Ini indukannya seperti ini ya, Mas. Oh, iya. Nih, guys. Ini gede semua gede nih. Nah, ini yang sebelah ini ada gede banget indukannya, bagus banget teman-teman ini. Ini anakannya yang ini ya, nih. Mantap, tapi semua belum enggak dijual ini, teman-teman. Ya. Mantap ini. Yang ini anaknya itu. Berarti ke putune ya. Putune. Ini yang indukan ini teman-teman, betina ini anak-anak yang ini kawin sama Suryo Menggolo, guys. Luar biasa. Ini indukannya anak-anaknya bagus-bagus ya, karena susunya juga bagus nih. Bagus. Baru umur 14 hari nih. Kecil banget ya, lucu banget nih. Tapi kelihatan kakinya udah cecek banget nih. Bentuk kelihatan bentuknya, ekornya juga kelihatan nih teman-teman. Suryo Menggolo ya, nggak diragukan lagi sebagai salah satu maskot bukan hanya di sini tapi di Kebumen khususnya. Suryo Menggolo udah punya nama tersendiri, bahkan sampai memecahkan rekor dengan harga yang lumayan fantastis, 180 juta teman-teman. Sapi PO pertama yang saya tahu dengan harga segitu ya. Jadi
Anak-anakannya emang dicari ya Pak ya, sih ya. Sekarang anaknya Suryo Menggolo ya kan, umur 5 bulan minimal 20 ke atas ya Pak ya. Nih. Sirahnya kan mantap. Udah, kepalanya mantap banget ya. Kecil banget ya. Wah, ini. Kita tunggu nanti perkembangannya, teman. Besok jadi kayak apa? Semoga ya bisa mengikuti bapaknya kayak. Nah, ini di kandang Pak Ikin, teman-teman. Di Desa Munggu. Tanahan Kabupaten Kebumen. Iya. Jadi di sini orang-orang Kebumen khususnya di petanahan itu kalau nggak punya sapi pejantan PO pusing ya Pak ya. Minimal satu harus punya maskot ya guys ya. Ya jadi ini rata-rata kalau sekelas Pak Ikin punyanya 2 atau 3 ini memang. Nih Seno dan yang lain berada di kandang Pak Ikin Farm di Kebumen guys. Nih udah sore teman-teman. Oke, kapan-kapan kita lanjut ke video-video yang lain. Sekian dulu, terima kasih. Matur suwun, assalamualaikum. Saya Aryo Seto.